Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Ike Puspita. Di video kali ini aku mau bikin bolu kukus mawar. Ini cara bikinnya sangat simple dan teksturnya ini kuenya lembut banget. Bahan-bahannya sangat sederhana. Untuk tutorialnya silahkan tonton videonya hingga habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku yang selanjutnya. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Untuk telurnya yang suhu ruang, jangan yang dari kulkas, karena kalau yang dari kulkas akan mengakibatkan kuenya menjadi tidak ngembang sempurna dan akan menjadi bantat. Lalu masukkan 200 gram gula pasir. Ini kalau ukuran sendok 13 sendok makan gula pasir. Kalau kalian lebih suka manis, gulanya bisa ditambah. Kalau kalian tidak suka manis, bisa dikurangi ya. Lalu masukkan 1/4 sendok teh vanili dan terakhir 1/2 sendok teh SP. Selanjutnya ini akan aku mixer. Yang pertama, mixer gunakan speed yang paling rendah dulu sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini sudah mulai tercampur rata. Kalau sudah tercampur, langsung saja naikkan speed mixernya ke yang paling tinggi. Nah, ini akan aku mixer sampai adonannya putih berjejak, kira-kira 5-7 menit. Lima menit kemudian, ini adonan bolunya sudah putih berjejak. Kemudian aku akan masukkan 250 gram tepung terigu. Untuk memasukkan tepung terigunya secara bertahap ya. Dan tambahkan 250 ml santan. Nah, untuk santannya juga dimasukkan secara bertahap bergantian dengan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya aku gunakan tepung terigu protein sedang. Aku pakai terigu segitiga. Lakukan masukkan tepung dan santannya seperti ini terus secara bergantian hingga tercampur semuanya rata. Setelah adonannya selesai dimixer, aku akan aduk sebentar. Ini untuk memastikan kalau tepung terigunya sudah benar-benar tercampur ya. Ini diaduk balik seperti ini. Kalau sudah benar-benar tercampur, kemudian aku akan bagi adonannya menjadi 2 bagian. Ini nanti di perbagian akan aku kasih pewarna makanan. Nah, gunakan tempatnya, usahakan yang lebih besar ya. Jangan seperti ini karena ini bisa belepotan. Nah, setelah adonan bolunya sudah aku bagi, lalu langsung saja masukkan pewarna makanannya secukupnya. Ini yang pertama aku gunakan pewarna makanan warna merah muda. Lalu aduk-aduk sampai pewarna makanannya tercampur rata. Nah, ini untuk warna merah mudanya sudah tercampur merata, sisihkan. Nah, untuk bagian yang kedua, ini aku kasih pewarna makanan warna hijau. Aku pakai perisa pandan. Lakukan aduk balik seperti ini sampai pewarnanya tercampur rata. Untuk pewarnanya bebas, sesuai selera saja ya, nggak harus warna hijau sama merah. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cetakan dan siapkan secukupnya minyak goreng. Ini akan aku oles cetakannya menggunakan minyak goreng.
Ini dioles tipis-tipis saja sampai merata ke seluruh cetakan ya. Dari bawah sampai atas itu harus menyeluruh, harus rata semuanya. Supaya nanti waktu kuenya dikeluarkan dari dalam cetakan itu lebih mudah dan kuenya tidak lengket. Jadi kalau dikasih minyak goreng itu hasil kuenya akan lebih rapi. Lakukan kasih minyak oles-oles tipis saja seperti ini terus hingga ke semua cetakannya. Kalau sudah diolesin minyak semuanya, kemudian tuang adonan bolu mawarnya. Ini yang pertama, masukkan dulu adonan yang warna pink. Ini diratakan, kemudian ditimpa adonan lagi yang warna hijau. Ini adonan yang warna hijau harus menutupi adonan yang warna pink ya. Untuk warnanya bisa sesuai selera kalian, tidak harus pink dan hijau. Kalian bisa mengkreasikan warna lain yang jauh lebih bagus ya. Oke, lakukan masukkan bolunya seperti ini terus hingga sisa semua adonan bolunya habis. Selesai dicetak semuanya untuk bolu mawar. Nah, langkah berikutnya ini akan aku kukus. Ini pancinya sudah panas, langsung saja masukkan adonan ke dalam kukusan. Nah, untuk jaraknya ini berdekatan tidak apa-apa ya, karena ini bolunya tidak mekar. Nah, kemudian ini akan aku kukus selama 15 menit menggunakan api sedang. 15 menit kemudian ini bolu mawarnya sudah matang. Langsung saja dibuka tutup pancinya. Dan ini aroma santan kelapanya juga sudah wangi banget, harum banget teman-teman. Dan bolunya juga menul. Oke, langsung saja diambilin dari dalam pancinya ya, sampai semua sisa bolunya habis. Nah, ini setelah dikeluarkan dari dalam kukusan, ini bolunya juga sudah mulai dingin. Langsung saja aku akan keluarkan dari dalam cetakan, dan ini dia hasilnya. Hasilnya kuenya lembut banget, tidak bantet sama sekali. Dan hasilnya juga mulus ya, karena tadi cetakannya sudah diolesi menggunakan minyak goreng terlebih dahulu. Nah, bolu mawar ini juga bisa dijadikan untuk ide usaha, dititipin di warung-warung ataupun di toko snack. Ini bisa dijual seharga seribuan sampai 1.500. Pokoknya bisa disesuaikan untuk harga dengan daerah kalian masing-masing. Lakukan, keluarkan dari cetakan seperti ini terus hingga sisa semua bolunya habis. Ini dia hasilnya setelah aku keluarkan dari dalam cetakan semuanya. Ini penampilannya sangat cantik ya, perpaduan warna pink dan hijau. Langsung saja aku akan cobain, dan ini dia tekstur bolunya lembut banget, empuk. Bahan-bahannya juga sederhana ya, cuma pakai 2 telur saja bisa selembut ini. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.